What the Filters, gue pengen ngomongin yang dari tadi pada DM Instagram gue, di live chat gue, semua pada ngomongin The Range, guys. Ada apa sih? Ada apa di The Range? Katanya, bang, lihat di The Range, bang, ada perubahan baru, bang. Ada yang berbeda, ada... Gak tahu, katanya serem, ada setannya, ada inilah, ada itulah. Apa sih? Apa? Jadi, sambil gue cek, kita nyalain video juga, kita rekam juga. Sekalian jadiin konten buat hari ini, karena kenapa enggak gitu kan. Jadi kita bakal pick aja favorit kita yaitu Reyna, habis itu kita pick senjatanya Vandal. Katanya ada serem-serem gitu guys, jadi kita siap-siap aja guys ya. Ada yang bisa kita tembak, langsung kita tembak. Gue feeling-feeling gue sih bisa ada setan gitu, sekarang mereka bener serem kan. Gue naikin dulu semua, biar kalau ada setan kita bisa hot in 4K gitu kan, kayak skrit. Guys, katanya itu di bagian office-nya, itu serem guys. Gue gak tau tapi seremnya apa. Kayak itu gue kaget denger itu, kampret emang. Halo, permisi. Guys, ini main Valorant atau Outlast sih? Ini kan office-nya, katanya serem di situ guys. Ini pintu baru kebuka gak sih? Ini pintu baru gak sih guys? Kayak waktu itu gak ada pintu ini, kayak waktu itu yang ketutup kan? Oke, gue definitely denger suara cewek ngomong God of Dark, God of Babel. Tapi itu basically skill paranoia di Spike Rush kan? Oh iya, berarti Spike Rush itu tempat Riot Games ngetes-ngetes skill. Jadi, yang gue tebak dari ini guys ya, ini adalah easter egg tentang agent selanjutnya yang ya, mungkin sebutannya agent Nora. Dan ya, itu salah satu skill agent Noranya kayaknya, paranoia. Dimana tadi dia bisa bisik-bisik kayak gitu, agak serem sih sebenarnya sih. Lama-lama bukan jadi Valorant nih, jadi Outlast gamenya. Wow, pretty amazing sih. Kalau menurut gue itu skill rada susah sih buat ngehindarin kalau udah begitu bulat, terus kita kan lihatnya juga agak susah gitu kan. Ini game horror ya pak ya. Oke, interesting banget update kali ini. Setelah update 4.07 tuh ada suara-suara begini yang menurut gue agak unik ya. So ya, yeah. Nice, amazing. Pertanyaan dari gue, apakah kalian udah lihat ini di The Range sebelumnya? Dan menurut kalian gimana nih? Skill agentnya tuh ngeri? Atau gimana tuh? Ini jadi game horror lama-lama guys. Oke, okay, so video ini sampai di sini aja hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe and see you guys di video selanjutnya. Bye-bye.